Kajian bagi meningkatkan kadar kompaun terhadap pihak terbabit kes kebocoran data peribadi sedang dilaksana. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching menyifatkan kadar kompaun sedia ada tidak setimpal dengan kesalahan dilakukan. Memandangkan bahawa denda yang dikendalkan ataupun kompaun yang dikendalkan oleh JPTP setakat ini tidak seimbang denganlah kesalahan. Jadi memang salah satu usaha di bawah KKD sekarang adalah kita sedang meneliti dan juga mengkaji semula hukuman denda di bawah Akta 709 itu supaya kompaun ataupun denda yang boleh kita kenakan terhadap kes-kes kebocoran data peribadi itu bolehlah ditingkatkan lagi supaya kesedaran dan juga tanggungjawab diletakkan di atas syarikat-syarikat dan agensi-agensi terlibat adalah lebih berat dan juga besar. Tahun lalu, 50 kes kebocoran data peribadi direkodkan, meningkat 22 kes berbanding tahun sebelumnya. Manakala untuk dua bulan pertama tahun ini, 49 kes direkodkan. Setakat ini, 13 kes telah dikenakan kompaun.